Jumat. Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Bunda Meida dalam pelajaran tematik kelas 1. Oke, anak-anakku semuanya, seperti biasa setiap hari Jumat kita akan ada kuis. Nah, sebelum mengerjakan kuis, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semua, agar lebih konsentrasi mengerjakan kuisnya, Bunda punya permainan untuk anak-anak. Namanya apa, Bunda? Namanya adalah tepuk satu sapu. Oke? Nah, bagaimana tepuknya, Bunda? Bunda akan contohkan dulu, kemudian kita coba bersama-sama. Perhatikan ya, contohnya seperti ini. Tepuk satu, hap. Berarti anak-anak menepuk satu kali. Ketika Bunda bilang tepuk sapu, hap. Berarti tepuknya tidak kena. Oke, bisa ya? Kita coba dulu yuk. Satu, dua, tiga. Tepuk satu, tepuk sapu. Tepuk sapu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk sapu. Oke, sepertinya anak-anak sudah bisa ya. Sekarang kita coba tapi lebih cepat. Oke, silakan diperhatikan, konsentrasi. Satu, dua, tiga. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Sapu, tepuk sapu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk sapu, tepuk satu, tepuk sapu. Oke, yeay. Sepertinya anak-anak semuanya sudah konsentrasi hari ini. Langsung saja yuk, anak-anak semuanya boleh mengerjakan kuis yang ada di web e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Nah, anak-anak mengerjakannya tidak usah terburu-buru. Diperhatikan ya, jadi supaya anak-anak semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Lebih teliti ya mengerjakannya ya. Oke? Baik, sekian dari Bunda. Bunda berpesan kepada anak-anak untuk tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa sholat 5 waktu. Baik anak-anak, sekian dari Bunda. Bunda cukupkan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.